Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Hoodie Crafter. Di video kali ini kita nggak main Minecraft, tapi aku bakal main Granny Remake. Mungkin ada dari beberapa yang udah subscriber lama tahu kalau misalnya aku tuh main segala game ya guys ya. Dari subscriber aku 700 aku udah main Granny, dan aku udah pernah juga main, kok nggak salah tuh aku main Internet Cafe Simulator ya guys ya. Jadi hari ini aku bakalan buat itu kayak gitu lagi guys ya. Kali ini kita main Granny Remake karena lagi rame aja guys dan seru kulihat ya guys ya. Dan aku nggak tahu cara keluar dari sini. Aku cuma lihat sekilas-sekilas gitu dari Bang Miao Auk dan juga Winda Basudara. Oke, kita bakalan main aja. Semoga aman-aman terus guys. Aku bakalan pilih di medium. Dan mudah-mudahan kita aman guys ya. Aku nggak ngerti juga nih mainnya kayak mana. Cuma ngeliat sekilas-sekilas saja guys. Dan setahu aku antara Granny yang ada di sini remake dan juga Granny yang ada di HP itu beda guys mapnya. Nah ini, nah takut-takutnya kita nih guys. Ya aku ada di satu hutan dan cuaca salju guys ya. Ini kenapa nggak bisa dipakai nih mouse aku guys? Ya pokoknya kita jalan aja lah pokoknya ya. Sangat-sangat dingin guys. Harus hati-hati. Aku nggak boleh gegabah. Ini, setahu aku nih kita langsung diapain sama Granny ya setahu aku guys. Oke. Kita left ini ya guys ya. Kita zoom-zoom dulu. Rumah Granny tuh. Where's the house located in the middle of... kenapa tiba-tiba ada rumah yang di dekat tengah-tengah hutan ya guys ya? Wih. Ternyata Granny-nya itu nggak kayak yang ada di HP. Ya beda developer memang sih guys ya. Jadi Granny-nya tuh agak beda, agak senyum. Kalau di HP tuh nggak guys. Oke, kita lihat dulu. Dan ini betul-betul gelap ya. Asli. My head hurts so much. Ih, kepalaku sakit kali guys ya. Kita bakal lihat-lihat dulu apa yang ada di sini guys. Cara buka ini kemana? Oh, bijinya. Oke, cara berondok. Juga guys ya. Semoga kita aman-aman aja guys. Aku nggak tahu kita suruh ngapain. Granny, di mana kamu? Di mana kamu Granny? Kita masuk dulu guys. Aku takut juga guys ya. Asli, kenapa nggak ada suaranya? Tolong, tolong. Kenapa nggak ada suaranya guys? Heran aku ya. Assalamualaikum. Oh! Kurang ajar. Nggak ada suaranya guys asli. Kekecilan ya. Terus ya, kita bakalan lihat dulu suaranya. Nah udah ya guys ya. Seharusnya ini udah ada suaranya. Aku nggak denger apa-apa dong. Resume. Oke. Oke, sekali-sekali kena jump scare ya. Nggak apa-apa. Main Minecraft aku nggak pernah kena jump scare guys. Di sini kena jump scare ya. Tolong, tolong. Wih, kok nggak bisa dibuka, guys? Oke, kita bakal coba dulu. Rock. Setauku di sini nih. Ini. Oh, gini kan? Ah, nah, mantap. Oke, Granny. Di mana kamu, Granny? Waduh. Waduh, guys. Di sini. Sini lagi. Oke, coba ya. Throw, guys, ya. Kita coba untuk ngelempar. Nah, Granny, situ Granny. Oke, itu dia, guys. Di situ dia, guys, ya. Oke, itu dia, guys, ya. Di sebelah sana. Jujur aku nggak tahu harus ngapain. Dan ketakut-takutan ya, guys, ya. Tolong, tolong. Dan aku nggak tahu ya guys ya mau suruh ngapain ini. Sini lagi. Suaranya ada guys. Sabar ya. Takut aku bah. Sini kita guys. Lari. Waduh, bising tuh guys. Waduh, tidak guys. Oke, kita. Woi. Tiba-tiba ada itu guys. Kenapa nih? Aduh. Push. Nice, oke. Mantap guys ya. Suatu perkembangan sangat-sangat bagus. Aku bingung juga mau ngapain nih. Orang-orang mainnya kok terang-terang kali guys ya. Kok kita gelap. Oke. Kemana? Kok tiba-tiba kita lambat nih guys. Tidak bisa lari ya. Kok bisa lari nih guys? Wah, gak bisa lari, kita tolong. Wah, tolong. Abisnya kita nih guys, kena jump scare kita nih. Tolong, tolong.
Kena jump scare ya. Oke, dia bisa lari, dia bisa lari. Oh, sini ada bar capeknya ya, guys ya. Ada bar capeknya ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Ada bar capeknya ternyata. Ah, cepat lari. Aish, di mana dia, guys? Kenapa dia nggak ke sini ya? Granny, janganlah begitu, Granny. Ini apa, guys? Piece of picture. Gunanya apa, guys, ya? Terbuanglah. Nggak berguna. Ini hampir sama mapnya sama yang ada di apa ya? Di HP. Guys. Kesini dulu. Granny-nya apakah kesini? Mana Granny? Wait, itu Granny-nya, guys. Itu Granny-nya, guys. Itu Granny-nya, itu Granny-nya, itu Granny-nya. Apakah cukup? Apakah waktu cukup? Cukup ternyata, guys. Oke. Cukup ternyata. Wait, wait. Bisa masuk dong dia. Oke, santai. Ini shift apa? Shift. Oke, shift. Beda sama Minecraft ya, guys ya. Kalau shift di Minecraft, CTRL di Minecraft lari, guys. Sini shift yang lari. Di Minecraft enggak. Oke, aku mau kemana nih, aku enggak tahu, tolong. Untuk video pertama ini mungkin aku bakalan jalan-jalan aja. Karena jujur aku takut juga, guys, mainnya. Oke, mana dia? Granny, di mana kamu, Granny? Granny. Masih ada dong. Mana nih, guys? Aku kurang tahu cara mainnya ya. Aku kurang tahu cara mainnya ya. Hide, hide, hide. Mantap, mantap, mantap. Suaranya terlalu bising, guys. Tolong. Kita main safety safety aja. Seharusnya di luar karena aku buat suara, guys ya. Oke. Oke, itu dia. Kan betul kan? Kalau aku lari tadi keluar habis aku, guys. Berbahaya sekali. Oke, di depan ada satu pintu. Aku sumpah ini seram juga mainnya, guys. Granny, apakah kamu di situ, Granny? Ih, kena save aja ya. Waduh, waduh, ada suara, guys. Ada suara ya. Aduh. Terlalu bersuara, guys. Dingin aku main ini asli. Hai Granny. Woi, Granny-nya lari, guys. Granny-nya lari, guys. Aku kecapean. Wuhu, serem sekali. Jangan sampai mati, jangan sampai mati, bos. Ingat ya, CTRL, CTRL. CTRL shift apa, Dimas? CTRL jadi shift. CTRL jadi shift, Dimas. Shift, mantap. Bagus, 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 bagus. Dia ngejar aku selalu di luar ya, guys ya. Wah, aku gak ngerti sih game apa ini, guys ya. Kita bakal tesnya di sini. Saya biasanya sini ada ruangan nih, betul, ada ruangan, guys. Ada ruangan ke bawah. Aduh, 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 aduh. Aduh, terlalu bising, aduh. Nice. Cepet, cepet. Hide, hide. Aku gak ngerti ya, ini jalannya kemana, guys. Karena jujur aku gak tahu mapnya kayak mana. Dan kita berondok di sini dulu. Pasti dia kesini, guys ya. Pasti tuh. Kan tuh dia. Itu dia, guys. Wah, getaran aku. Tremor aku, guys, main ini ya. Sini dulu. Aman kan? Masuk kok main ini tuh terkejut-terkejutnya, guys. Aku paling gak suka sensasi terkejut ya main game ya. Oke, udah mulai terbiasa gue sih ya, antara shift dan CTRL yang udah tahu aku dah. Biasanya nggak terbiasa. Main Minecraft shift itu apa, crouch? Apa namanya tuh? Jongkok. Kalau sini CTRL jongkok, guys. Oke, kita masuk dalam rumah kah? Oh, Granny, di mana kamu, Granny? Aku ke atas dulu, guys ya. Oke. Suaranya ada, suaranya ada, suaranya ada, guys. Udah ya. Lebih mengerikan Granny-nya, guys ya. Kalau misalnya di apa? Kan gimana dia, guys? Tadi aku lupa jalan kemana dia. Kalau di HP dia nggak kayak gini kali suara-suaranya. Dan aku nggak tahu cara mainnya, tolong. Ini biasanya ada pengumpuli barang, cuman aku nggak ada tahu barang-barangnya ada di mana. Aku dulu sih kalau main, seingat aku, guys ya. Kalau aku main Granny,
aku ngumpuli barang biasanya, ngumpuli barang dan ngejuk-ngejuk dia. Ini aku nggak tahu cara ngejuk dia. Oke, mantap. Ke arah sini dulu kita, guys. Oke, bersuara lagi. Ih, pening kali aku dah. Granny-nya pintar sekali. Aku takut jadinya mainnya, guys. Oke, Granny, di mana kamu, Granny? Aku yakin di sini deh, guys. Dan aku belum ada dapat satu barang pun. Jujur aku bingung kali, guys. Oke, dia ke sini kan. Untung aku nggak keluar tadi. Ada niatan untuk keluar aku, guys. Tunggu dia sampai jauh dulu ya. Aku nggak tahu soal dia di mana. Granny, 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 di mana kamu, Granny? Wah, suara yang ada. Seharusnya ini aku make apa ya, headset ya. Cuman aku nggak berani. Aku takut, guys. Oke, suaranya masih ada. Oke, suaranya masih ada, guys. Suaranya masih ada ya. Masih terdengar kuping aku kayak ada seret gitu-gitu. Jujur aku nggak tahu mapnya ya. Beda kali sama Granny yang di HP. Granny yang di HP nggak gini kali, guys. Di mana sih? Kita ke bawah, coba kita ke bawah. Kita ke bawah, guys ya. Kita ke bawah. Nice. Tadi ada antena, ingat aku. Jadi sepemikiran kita ya, dia pasti ada di ruang tengah ya. Berarti dia nggak di luar, guys. Gitulah ceritanya nih. Yang kita bakal jalan-jalan aja. Seharusnya di dalam rumah, seharusnya. Oke. Dan ini biasanya ada handle-nya ya. Oke, handle-nya harus ada nih biasanya nih, guys. Oke, water. I need handle kan, betul kan? I need handle kan? Terlalu tegang permainan ini. Oke. Dan gelap, guys ya, game-nya ya. Kita buat bising dulu, kita buat bising dulu. Mantap, kita buat bising. Jadi kita tahu dia ada di mana nih, guys. Seharusnya dia ada di sebelah sini. Oke. Oke, nice. Ada suara yang soal di sana. Aku takut mainnya ya. Jangan kalian kira, bang, ini lepo kali yang main. Takut juga aku mainnya, guys. Takut nanti, bukan apa. Dia ke arah aku. Jadi satu jalan gitu, guys. Aku takut kayak gitu ya. Oke. Sabar mainnya, guys. Where are you, Granny? Oh, Granny. Di mana kamu, Granny? Sumpah, kita kesini-sini aja, guys, ya. Karena aku gak tau jalan. Wah! Oke, guys, oke, santai. Ngejuk. Wush, mantap kita, guys. Mantap. Oke, dia ada di sana ya. Oke. Dia ada di ruang tengah. Kan ini susahnya, guys, ya. Yang buat map nih jago juga ternyata. Agak kesulitan kita nih. Itu dia, guys. Wih, langsung ya. Langsung Granny-nya ngambang, guys. Granny-nya ngambang. Tolong. Bakal balik lagi enggak tuh? Jujur aku enggak tahu dia apa nih, apanya poinnya, guys, main ini. Suruh ngapain kita aku enggak tahu juga. Dia ada di luar. Berarti seharusnya dia di sana, guys, ya. Atau di sini dia, guys. Karena tadi soalnya soal tadi nembus ya. Alright. Oke, mana kau, Granny? Aku mau ke atas, cuman dia selalu ada di atas, enggak ngerti aku. Oh, shit, man. Suaranya itu dong. Oke, santai. Santai. Kita bakal lari terus. Sini. Mantap. Wah, salah, guys. Salah kali kita berondol di sini. Mau keluar takut nanti ada dia, guys. Oke. Sini apa? Waduh. Mana lubangnya, guys?
Udah. Hai Granny. Wow, kak, tangan guys ya. Meninggal. Menyeramkan sekali. Nih, ke atas dia guys ya. Kita belum bisa ngeksplor-ngeksplor ini. Aku nggak ngerti. Soalnya dia tuh selalu apa? Selalu ada di entah di atas, guys. Lebih apa? Lebih mobile. Mobile banking. Oke. Karesin dulu, guys. Ya, guys. Tenang ya. Dia kayak satpam, sumpah. Tutup dulu. Ada apa di sini? Kita tutup dulu, guys ya. Ini apa? Melon ya? Melon. Oke. Melon. Seingat aku melon ini bisa kita tunggu, kita bakal main aman guys, sabar dulu ya. Aduh, lari. Nice, oke, okay, nice. Kita pancing deh ke tengah dulu ya. Biar kita mainkan melon ya. Oke, singkat aku ini melonnya bisa kita cut gitu. Dan seharusnya memang bisa guys ya. Kita letak sini dulu. Aduh, nice, oke. Okay. Aku harus mancing dia sih. Kalau mau aman ya watermelonnya. Karena seingat aku, dia bisa ngubah tempat. Maksudnya dia bisa ngambil barang maksudnya guys ya. Sumpah aku lebih takut hantu-hantu kayak gini guys. Nggak jelas bentuknya daripada kayak hantu-hantu pocong gitu. Kalau pocong udah biasa. Kalau ini wish. Bersuara dong dia. Sabar. Sini kita guys. Ya kan tadi udah ada tetek katanya tadi. Seharusnya dia datang tuh ya kan. Terlalu berbahaya permainan ini. Oke seharusnya datang ke sana guys. Gelap kali ya main game ya guys ya. Sini kita. Udah sih sama CTRL aku sering kali gaduh guys. Gak pas nih. CTRL kadang-kadang kan emang untuk lari guys di Minecraft, cuman nih tiba-tiba shift, susah dia. Berlarut-larut. Ini apa? Save key guys. Save key apa tuh save key? Untuk apa save key guys? Ada yang tahu nggak cara mainnya ya? Kalau ada yang tahu kasih kolom komentar. Aku belum ke atas sih. Kita tes di sini guys ya. Ini jadikan tempat barang-barang kita ngumpul barang-barang. Ini enggak ada kunci ya. Dia enggak bisa ke sini nih seharusnya. Kita ngumpulin barang-barang dulu. Sini ada apa? Tali ya? Tali bisa diambil? Enggak bisa, guys. Ini picture, oke. Okay. Jadi kita harus ngumpulin picture-nya. Tadi picture-nya kulempar-lempar di mana ya? Udah diambil kayaknya ya. Iya, guys, udah diambilnya. Dia ada di enggak tahu aku. Kita cari barang lagi ya. Ini udah ada safe key 1. Walaupun kita nggak tahu guys apa yang mesti dibuat, cuman ya udah kita lihat aja ya. Ini ada safe key yang penting. Ada safe key, kita kesini dulu. Oke, ada suaranya. Ada suaranya guys, ada suaranya. Nice. Terus aku lari ke sana langsung ya. Dia tahu di mana ini sebenarnya. Baik kali ceritanya nih. Tutup pintunya bah. Oke. Tutup lagi guys ya. Tutup lagi santai. Oke. Kita kesini. Pokoknya kok ada suara. Cepat-cepat ya kan. Aduh. Salah. Itu bunyi guys ya. Tunggu dengar guys suaranya. Susah. Asli susah game ya. Kita udah ada satu save key. Nah aku gak tahu mau buat apa lagi. Ini aku gak tahu di depan ada apa. Jadi kalau misalnya di Granny biasanya yang sering aku main ya, waktu dulu aku main, Granny-nya itu bakalan dengar suara apapun. Bahkan kalau misalnya kita jatuhkan barang, Granny-nya itu bakal dengar guys. Tapi di sini tuh dia hanya dengar suara kaleng aja, suara kaleng jatuh, suara mungkin ada barang-barang yang jatuh kayak picture gitu atau gambar yang jatuh, dia bakalan dengar. Tapi kalau misalnya kita ngedrop barang-barang, dia nggak bakal dengar. Ini ku pelajar dari game ini guys ya. Aneh. Dan ini udah mentok. Aku kalau misalnya ke kanan itu nggak bisa kemana-mana lagi karena udah terkunci ya guys ya. Aku nggak tahu safe key itu gunanya apa, tapi ini terkunci guys ruangannya.
Sebelah kiri aku nggak tahu ruangan apa. Sabar. Dan aku nggak tahu di grandnya mana. Goblok, goblok. Kita bakal sini dulu. Oke. Grandnya ada di mana? Ini ada TV ya guys ya. Ada suaranya rendah kali ini suaranya. Gak terlalu berbunyi ya. Aku mesti ke atas sih. Cuman cara mancingnya ya. Kalau di Granny biasa, aku bisa mancingnya guys. Ini kita bisa ngunjuk-ngunjuk si Granny-nya. Dan ini, wih apa itu? Apa itu guys? Eh. Oke. Ini apa nih guys? Ini apa ya? Gak tahu gunanya. Cok, LMB. Hah? Apa gunanya guys? Kenet? Gak tahu gunanya ya. Kita kumpul aja sini dulu. Nice. Dia mindahi barang-barang nih. Dikate cupu biar rela ya. Aku belum ngerti mainnya nih. Seingat aku tadi di atas tunggu dulu. Di atas aku ada ngeliat kayak kalian tahu nggak apa? Antena. Antena aku lihat di atas ya, di lantai 2. Dan kita ada di basement. Agak susah untuk naik ke atas sebenarnya karena ada suara teknik lenteng teteng lenteng. Sekarang saatnya kita kasih tahu dulu, cari tahu dulu guys ya, apakah di sini bisa lompat. Kalau bisa lompat, kita bisa ngelompatin suara lonceng itu. Jadi aku mesti mancing dulu si Granny-nya di sini, di ruangan luar, di luar ya maksudnya ya. Dan aku masuk ke dalam, gitu ceritanya ya. Oke, minum dulu guys ya, biar kuat kita. Yuk, kita mulai nih guys. Ini biarkan aja jadi safe zone kita. Itu Granny ya? Oh bukan. Oke, okay, ada orang. Mantap, itu yang kita gunakan, guys. Itu pengalihannya, seharusnya dia ke sini. Belum ada, guys. Bunyi padahal ya. Ya, ke sini. Ada yang gak tahu enggak tuh remote untuk apa, guys? Dan safe key itu kita taruh mana ya? Ini agak nge-stuck sih aku sebenarnya. Oke. Okay. Dan agak gelap-gelap gitu ya game-nya. Ini bisa lompat gak? Oh bisa guys, bisa lompat. Iya bisa lompat ya. Walaupun gak terlalu tinggi, ini basement soalnya. Kita ke atas aja. Allahu Akbar, ya Allah. Adalah jelasan nih. Ah tidak. Itu suara besar lo guys. Itu dia. Oke, dia ada di living room ya. Ini aku gak tahu nih gunanya apa. Sukses-sukses gitu gak? Sukses-sukses itu guys. Gak jelas juga ya. Kita taruh L dulu ya. Sumpah, nge-stuck gitu ya. Ini ada dibukanya lagi. Mungkin aku bakalan nguasai dulu mapnya guys ya. Kita hanya tahu tempat ini basement. Bukan basement sih, base camp kita. Jadi kita bisa naruh barang-barang di tempat yang tadi. Itu sementara. Dan kita bisa grill ya di sini, guys. Oke. Okay. Dulu drawer-drawer ini isinya apa? Nah, ada dong, guys ya. Tidak ada isinya. Oh, tidak ada isinya juga. Gak bisa dikurung ya, Granny ya. Stuck aku nih, gak tahu aku mau kemana lagi. Oh, ini ban bisa diapain? Ban bisa dia. Oh, tahu aku ini bisa keluar. Aku ini kok pakai gini. Ini bisa keluar pakai apa? Pakai mobil, guys. Baru ingat aku. Sumpah aku lebih takut game-game kayak gini nih. Oke, okay, keluar. Oke, okay, nice. Kita kesini dulu, guys. Nanti satu aku belum ada kes. Oke, santai. Sumpah stuck guys, asli. Barbar aja ya. Kami seberondok guys ya. Coba kita barbar ya. Barbar salah guys ya, barbar salah tuh. Itu perilaku aku paling salah tuh. Oke. Barbar salah guys. Cara yang salah barbar ya. Barbar adalah cara yang salah. Terlalu barbar pun gak bagus guys.
Tapi kejarnya dong. Larinya agak pukul 2. Waduh, ditungguinnya dong guys. Kemana kita nih? Tadi dia ke arah sana ya. Pancing sini guys. Nice, mantap. Sudah ke bawah ya. Sudah ke bawah guys ya. Kita bakal lihat sini. Ini aku bakal incar tengah aja. Alah, kena guys. Kena guys. Kena guys asli. Berarti dia bakal ke sini. Sabar. Kena guys ya. Nggak lonceng pula tadi. Kok nggak enak kita langsung ke atas tuh. Berarti dia di tengah. Kita bakal main. Ini kan kita capek di bawah nih guys. Kita bakal ke atas. Semoga bisa. Oke, nice. Kita udah di atas. Kita sudah di atas guys. Apa yang ada di sini kita ambil. Satu. Oke, ada suara. Sesat. Suara dia tuh. Kampret drain ini memang. Wah, susah. Susahnya di situ guys ya. Bersuara. Tadi dia ke atas guys ya. Antena, kita udah punya antena. Oke, dia ke sini. Nah, ini si kampret nih guys. Oke. Apakah dia tahu kita ada di mana? Oh, tadi kita di atas ada ruangan ya guys ya. Kita bakal ke atas aja. Kita ke atas guys. Oke. Suaranya ada. Suaranya ada. Lari. Lari guys. Gak bisa dibunyi-bunyi anda. Oke, nice. Ngajuk-ngajuk dulu. Oke, dari situ. Santai. Aduh, gak bisa lari. Baru ingat aku guys. Kalau lompat dari sini gak bisa lari ya. Udah lah. Lari kita guys. Tidak bisa lari ya. Oh, Granny kurang ajar memang. Gak terlalu serem sebenarnya guys ya. Wih, di kerangkeng kita dong. Gimana nih? Psikopat Granny ini ya. Wih, kita di kerangkeng guys. Gimana cara kita keluar? Oke, ada batu. Nah, batunya kita suruh ngapain nih? Apa diapain guys? Aku gak tahu juga nih Granny. Oh. Ini sini. Button. Oh, oke. Kita disuruh ngelempar ke button itu pasti. Kita bakal tes saja. Kurang azar. Kita tidak bisa ngelempar dari sini kita guys ya. Oke, mana cara ngelempar ya? Oke. Santai. Bentar. Ini ada yang bisa kita ancur-ancurin enggak? Sini ya. Seharusnya kalau misal dari kepemikiran aku guys ya. Tahan ini hancur ya. Seharusnya pemikiran aku ini kita ngelempar ke button itu seharusnya ya. Karena itu cluenya cuma ada batu dan juga ada button atau tombol. Ah, ini. Ini sedikit. Oke, semi broken. Nah, oke. Ternyata ini nih, guys. Bisa keluar kah? Oke, ini nggak bisa diapa-apa lagi ya? Nggak bisa aku. Oh, oke. Ini diapain? Bisa diambil nih, guys. Kemana nih? Kita lihat dulu ya. Door ini nggak bisa. Gue gamanya tinggi kan agak terang ya. Tadi gelap kali asli. Kita suruh ngapain nih, guys? Coba ini bisa dilempar nggak? Jauh. Bisa ya. Pipa. Oke, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu guys ternyata. You have to get flash. Oke, kayak gini. Ah, itu prison tadi rupanya guys. Ini prison berarti tadi ya. Dan ini nggak bisa rondok kita di sini guys. Jadi aku bakalan ke atas dulu. Guys. Aduh, Granny-nya nampak.
Oh, jauh pun juga nampak green ya. Jauh-jauh ya Allah. Oke. Nah, mantap. Satu hari lagi guys ya. Berapa hari deh nih? Sumpah aku nggak tahu ya guys ya jalannya. Kok kita ke kiri? Ke kanan? Ke kiri sini maksudnya. Ke arah kanan kemana ya? Ternyata itu prison yang terkunci tadi. Oke, udah mulai berani aku nih guys. Gue ini tuh kurang ajar tuh. Woi botak sini kok. Ini apa nih guys? Aku nggak tahu ya. Sukses-sukses gini. Nah, gak jebet. Udah guys ya. Aku nggak tahu dia di mana. Sekali aja nih kita mati nih. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Oke, dari sebelah sini. Dia ada ke sini. Tapi aku nggak tahu di mana nih guys. Aku belum ada di ruang sa ah, ruang satu. Maksudnya di lantai satu belum ada ku jelajahin. Aku pun takut nih. Tolong, tolong. Harus dibiasakan main-main kayak gini guys ya. Biar berani. Granny, di mana kamu Granny? Ya, aku harus ingat guys ya, nggak boleh ke arah sini. Waduh, 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 berbunyi pula. Tolong, tolong. Ini apa? Oh, ada barang-barang guys. Oke, ban ada lantai 3. Kita nggak, aku nggak mau ke bawah lagi guys. Itu keren ya tuh. Sini sini kita. Kita buat bising sini seharusnya guys. Kalau ke bawah nih takutnya ada granny-nya ya. Oke. Dia di sebelah. Di sini tadi guys ya. Wah dia ngepung aku sih. Kalau aku ke bawah nggak bisa juga guys. Gitu dia. Itu dia. Nah, kalau dia ke sini kita bakal lari dari sana ya, mantap. Sini gua. Sini gua cepat. Oke, dia ke sana, guys. Dia ke arah sana. Aku langsung lari nih. Bismillah. 1 2 3. Nah, mantap. Oke, kita ke bawah. Dia ada di lantai 2. Oke. Ada bisa dibuka-buka dulu gitu. Wah, ada ruang satu nih, guys ya. Coba buka dulu. Oh, ingat aku di sana ada apa? Ada jebakan. Wah, susah nih, guys. Di sana ada pintu Wah, bangsat. Bunyi dia, guys. Oke. Okay. Susah ya, guys ya. Sulit. Udah mulai apa? Udah mulai lancar kita mainnya. Tadi dia bakal ke sini pasti dan kita bakalan ke arah sini dulu. Hafal lu jalannya guys. Nah, ini ke bawah. Dan ini prison. Ingat-ingat guys ya jalannya. Ini kita menuju ke kamar yang ada di ruangan 2 ya. Di rumah 2. Oke gitu. Ingat-ingat guys. Oke, granny-nya ada di lantai 1 tadi. Dan itu granny-nya guys. Baru kita nak cakap ya. Oke, itu dia granny-nya. Granny-nya mengarah ke arah sini. Oke. Nah, mantap dia ke sini ya. Kemungkinan dia berarti aku ingat ngerti nih, guys. Jadi dia kalau misalnya kita berondo, dia bakalan ada di tempat lainnya. Nah, gitu deh cerita ini. Pertanyaanku, guys, cara waduh, enggak bisa. Mampus kok ini apa kau? Sini kau. Pecah-pecahan pala bapak nanti aja kau. Wih, dia bisa ngejuk-ngejuk kita guys, mantap. Bunyi-bunyi terus. Gampang balik-balik. Sini kok, sini kok, sini kok. Ujuk-ujuk lah kau nih. Udah bisa kita, udah bisa. Ngerti aku cara mainnya udah. Udah ngerti. Mungkin awalnya membosankan guys ya, tapi ya udah. Di akhirnya kita tahu caranya. Oke, udah bisa. Udah paham aku mainnya. Nah, mantap. Yang penting itu langsung lari gitu nampak dia.
Nah, ini menuju ke arah garasi. Garasinya kita nggak tahu kemana arahnya. Tadi aku ngunjuk-ngunjuk. Oke, kita bisa ngisi ngisi barang-barang yang ada di sini. Tapi aku nggak tahu masukin dari mana. Supaya kita bisa ke rumah. Ada suara-suaranya, guys ya. Ada suaranya, cuma aku nggak tahu di mana. Nah, itu tadi ada rumahnya. Ada apanya? Ada garasinya. Dan ini kalau misalnya kita masuk ke dalam, bisa ke rumah Granny-nya, rumah Granny utamanya, guys. Dan aku nggak tahu ya cara kita masang ban-ban itu kayak mana. Oke. Ban ada di lantai 3 ya, baru ingat. Oke. Ini lemasnya nih. Lemasnya, guys ya. Dia masang-masang jebak-jebakan kayak gitu. Dia bisa aja bokong dari sini. Aku nggak tahu dia di mana, guys. Tadi kita udah 2 kali kena kurung sama dia. Dia tiba-tiba hidup lampu nih. Dan sekian dulu lah, guys. Kita ke samping dulu ya. Samping sini ada apa? Gasolin ya. Aduh, nggak bisa kemana-mana. Oh, bisa, guys. Bisa. Oke, di sana. Hati-hati. Maju ke atas. Mau closing tapi tanggung, guys ya. Tutup. Nice. Ada apa-apa di sini. Oke, santai. Grand Tot. Oke, ke arah sini. Serem sekali. Granny, ini di mana kamu? Mau closing, cuman aku penasaran masih gamenya. Oke. Seru juga mainnya. Bentar, kita ke sini dulu. Ambil wheelnya, guys. Wah, kita nggak bisa terlalu jauh-jauh, guys ya. Maksudnya nggak bisa lari terlalu. Nah, caranya gini. Kita nggak bisa lari terlalu kencang pakai wheel ini. Aduh. Aduh, guys. Aduh. Nice. Aduh. Jatuh aku pula ya. Nah, dia aku yakin dia bakal ke sini. Karena dia lebih pintar ya Granny daripada Granny yang ada di HP. Granny di HP agak-agak tolol, guys. Nah, itu dia. Nampak kan? Itu dia. Kita nggak bisa lari. Mengingat tadi kita kan agak pincang, guys. Oke, aku udah ngerti nih mainnya. Jadi intinya, Granny ini bakalan ke arah yang kalian tuju. Misal kalian itu ada base camp di atas, ada base camp di bawah. Base camp di bawah itu di tempat basement tadi. Tempat basement tadi kalau misalnya kita ada di atas, dia bakalan lari ke bawah. Kalau misalnya kita masuk dari atas, dia ke bawah tuh, guys. Jadi jumpai kita tuh. Nah, kalau misalnya kita dari bawah, dia bakalan ke atas. Ya, gitu ceritanya, guys ya. Dan ini tadi kita ada 3 cabang. Kita ke bawah, dia ke bawah langsung nih. Oke, ngerti dah. Paham, guys. Coba kasihin dulu. Dia bisa lari kan? Dah, tap. Nah, ini jangan Waduh. Wah, kurang ajar. Padahal mau closing aku ya. Oh, ini ruang tadi ya. Beda-beda ruangannya. Waduh. Sudah terlalu berani kita tadi tuh. Mana Granny ya? Oke, santai guys. Nyari 5 nih udah. Nanti aku skip-skip aja ya guys ya. Supaya gak terlalu lama. Tumpannya tadi ada di lantai 1 ya. Lantai 2 ya. Kita masih bisa lari kan? Masih. Mana nih Granny ya guys? Gila Granny-nya. Pesong Granny ya guys. Last nih, last. Kok tiba-tiba keluar gitu Granny ya? Wah, ngeri, asli. Aku gak tahu mau kayak mana nih, guys. Wah, udah berdarah kali muka aku nih, asli. Wah, bahaya mainnya. Oke, makin ngerti aku nih mainnya. Dan ini kayaknya kita bakal mati, guys. Karena mana nih? Aku udah mau closing padahal. Wah, nggak bisa nih, guys. Aku harus main hati-hati kayak tadi. Takutnya kejadian lagi ya. Kita main hati-hati, guys. Berdarah sama muka aku nih. Ampun, Granny. Waduh, itu Granny. Ampun, sini, sini. Aku tidak bisa terlalu banyak lari, guys. Oke. Dia masih di situ. Soalnya dia ke arah kanan ya. Tapi dia bakal nunggu tuh guys, aku yakin.
aku nggak bisa terlalu banyak lari, stamina aku makin berkurang ya. Itu salahnya guys, main game horror ini terlalu ngeri, tolong tolong. Tapi aku suka. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Oke, Granny-nya ada di mana? Aku tidak tahu. Terlalu barbar pun nggak boleh ini mainnya. Terlalu barbar kayak tadi kita guys ya. Kayak jumpscare terus. Cara masuk rumah Granny dari luar ini kayak mana ya? Cuma ada satu jalan tadi ya dari rumah yang kedua. Agak sulit guys, asli. Oke. Aku mau ke arah sana, cuman aku nggak tahu Granny ada di mana, guys. Ini last day ya, kok bisa? Nggak bisa juga sih kita menang nih. Gimana caranya? Gigi. Kita coba ya, pancing dia ya. Pancing-pancing kecil dulu. Ini apa nih item nih? Ini guys, aku bingung ya. Sukses, sukses. Ini apa nih? Nggak ngerti juga, guys. Kalau kalian tahu apa gunanya, tolong kasih tahu guys ya, biar kita ngerti. Oke, mungkin aku bakal bunuh diri aja di hari 5 ini. Jadi kita bakalan lanjut aja ke next day aja guys. Maksudnya ke cara nanti lah guys ya, pokoknya. Nah, kita bunuh diri aja sini. Ya guys ya. Aku mau lihat mati ini animasi kayak mana. Agak takut aku. Wah, di mana? Oh, dipenggal kita. Jadi sama ya guys endingnya ya. Ending antara Granny biasa dan Granny, maksudnya Granny HP dan juga Granny yang ada di PC ini atau remastered ini. Jadi ada kita dipenggal kalau nggak salah, dijadikan makanan kalau nggak salah aku ya. Jadi makanan hewan dia. Dan ya gitulah guys ya main ini. Aku nggak tahu juga ending dari Granny Remake ini. Dan mungkin sekian dulu dari video kali ini guys. Aku udah main Granny Remake-nya dan cukup seram ya guys ya. Agak berbeda mapnya antara Granny yang ada di HP dan juga Granny yang ada di remake ini. Seraman, kalau menurut aku seraman remake ini karena lumayan hantunya tuh lumayan pintar dan Granny-nya ini lumayan cerdas ya guys ya. Kalau misalnya di Granny HP kita bisa mancing-mancing dia. Dan aku butuh waktu berapa nih? Sejam ya. Padahal nggak terlalu banyak progres. Cuman progres kecil aja. Dan mungkin ada beberapa item yang mesti aku pelajarin dan cara keluar dari beberapa hal. Misalnya kayak tadi tuh udah aku pelajari guys ya caranya. Jadi kalau misalnya kita blondok di satu base, jadi base itu ada di atas dan ada di bawah. Kalau di atas tuh di lantai 3, di bawah ada di basement. Jadi kalau di basement itu kita keluar dari salah satu sisinya, dia bakal ke sisi lainnya. Jadi gitu ceritanya guys ya. Nah, dia pintar juga Granny ini. Oke guys, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk sampai habis dan bakalan aku tamati kalau bisa aku Granny Remake ini. Terima kasih guys dan kasih saran juga untuk game apa yang bakal kita mainkan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.